pemain sinetron bareng ini tentang potret kompak Natasha Wilona dan Nunu Datau. Dilansir dari liputan6.com. Sinetron Indonesia memang kerap mencuri perhatian publik. Akting apik para bintang sinetron selalu berhasil membuat penonton terbawa alur cerita. Tak jarang, para selebriti mengunggah kebersamaannya bersama para pemain ketika sedang tidak syuting. Natasha Wilona dan Nunu Datau merupakan dua seleb beda generasi yang kerap terlihat dalam satu judul sinetron. Nama Natasha Wilona dan Nunu Datau tentunya sudah tak asing di telinga masyarakat Indonesia. Dua bintang sinetron beda generasi ini sudah malang melintang dan membintangi ragam judul sinetron. Natasha Wilona terjun ke industri hiburan sejak 2012, sementara Nunu Datau sudah aktif di industri hiburan sejak 1980. Natasha Wilona dan Nunu Datau pernah beradu akting dalam sinetron Cinta Karena Cinta. Akting apik keduanya dalam sinetron Cinta Karena Cinta sukses menarik perhatian penonton. Kini keduanya kembali beradu akting dalam sinetron terbaru yang berjudul Anak Band. Belum lama ini, baik Natasha Wilona maupun Nunu Datau mengunggah kebersamaan keduanya sedang tidak syuting. Keduanya terlihat sangat kompak seperti ibu dan anak. Setelah foto kebersamaan keduanya diunggah, tak sedikit warganet yang penasaran dan sangat menunggu sinetron Anak Band agar segera tayang. Natasha Wilona dan Nunu Datau pernah beradu akting dalam sinetron Cinta Karena Cinta sebagai mertua dan menantu. Keduanya pun kembali beradu akting dalam sinetron terbaru Anak Band. Akting apik keduanya selalu berhasil menikmati hati para pecinta sinetron Indonesia. Walaupun sedang tidak terlibat proyek bersama, Natasha Wilona dan Nunu Datau kerap terlihat menghabiskan waktu bersama. Saat di luar syuting, dua bintang sinetron beda generasi ini terlihat sangat bak ibu dan anak. Momen kebersamaan Wilona dan Nunu Datau saat syuting Anak Band membuat para penggemar tak sabar menunggu sinetron tersebut segera tayang.